solat, dia hanya solat untuk orang nampak. Amal soleh itu sekiranya dia diterima oleh Allah Ta'ala, dia akan membuahkan amal soleh yang lain. Yang biasanya keadaannya sedemikian. Sebagai contoh, maknanya bila kita banyak berpuasa, kita lagi excited ataupun seronok untuk meneruskan perkara tersebut. Ini antara tanda-tanda. Antara tanda-tanda amal soleh tersebut membuahkan amal soleh yang lain. Saya bukanlah nak kata sebab yang menerima amal soleh ni adalah Allah Ta'ala, kita pun tak tahu. Ada kalanya mungkin lepas dia puasa, dia dah tak nak puasa pun, kita pun tak pasti maknanya amal soleh diterima ataupun tidak. Tetapi sekurang-kurangnya para ulama kata apabila dia melakukan amal soleh tersebut, salah satu tanda-tandanya dia diterima, dia adalah membuahkan amal soleh yang lain. Maknanya dia lagi seronok untuk melakukan amal soleh yang lain. Yang keduanya, sekiranya dia rasa macam dah tak berapa nak suka, itu dibimbangi. Amal soleh dia tu mungkin ada masalah. Sebagai contoh, dia menyumbang, katakan macam tu. Ini contoh dia lah. Maknanya mungkin dia ada terselit unsur-unsur riak sebagai contoh. Maknanya memang dia buat untuk orang, bukan untuk Allah Ta'ala kan. Dia solat pun agar orang tengok dia solat, bukan untuk Allah Ta'ala, tak membuahkan amal yang lain. Jadi macam mana amal itu nak dianggap sebagai diterima, kerana lepas tu dia dah tak solat, dia hanya solat untuk orang nampak. Allah. Jadi dekat situ kita katakan betullah konsep yang digariskan oleh ulama tu tadi. Kalau amal soleh dia tu membuahkan amal soleh yang lain, itu adalah sebagai salah satu tanda memang dia buat untuk Allah Ta'ala dan dia seseronok dan Allah Ta'ala terima dan dia membuahkan amalan yang lain. Itu salah satu tanda-tandanya lah.